Assalamualaikum, selamat datang ke Naza Channel. Okey, selamat tengah hari kepada semua-semua yang tengah tengok ni. Sebelum korang nak buat kerja tu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dulu. Sebelum tu, korang jangan lupa selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sebelum kita nak mulakan projek baru aku, KJ ni bukan projek lah. Kiranya sebelum ni aku dah review lah. Kereta ni dah berapa 70% gitulah lebih kurang. Lepas tu sekarang ni dah nak siap lah. Sebab wiring pun dah siap sepasang. Nanti aku review lagi lah next video. Tapi untuk video ni, korang layan intro dulu. Dah layan intro, korang jangan lupa subscribe, tekan subscribe kat bawah ni, like and share, komen projek apa lagi aku nak buat. Okay, alright, aku nak buat ini, aku nak cakap kereta ni lagi dalam 90% 80% lagi gitulah lebih kurang, sebab aku pun tak tahu lah, sebab barang banyak tak perfect lah. Entah owner ni kusut sikit. Aku berdiri lah, aku malas lah duduk. Diri. Kita nak tunjuk sana sini kan. Okey. Wiring kita kacuk dengan kancir. Kancir yang aku cerita sebelum ni. Korang ada nampak yang wiring selerok ke depan tu. Sekarang ni aku nak cerita. Wiring ni kita kacuk dengan kancir original. Yang wiring engine. Yang tu nak cari dia. Cecah dalam sebulan juga lah. Dekat nak bertahun juga lah. Sebulan lagi nak setahun. Lepas tu, dah kiranya sekarang ni, wiring dah complete pasang. Alternator pun dah pasang. Exhaust pun dah pasang. Memang nampak rupa kereta kan, rupa enjin sekarang ni. Sebelum ni rupa, entah apa-apa lah aku tengok sikit. Bateri pun kita dah acu-acu semua. Starter pun dah siap pasang. Ni total body buka dulu sebab dia nak buat apa ni. Adalah dia orang nak buat apa-apa, aku pun tak tahu sangat. Nanti kereta ni lebih kurang macam sini aku tunjuk. Aku tunjuk lagi sekali. Untuk video sebelum ni aku dah tunjuk. Sekarang ni aku tunjuk lagi. Purple SKL orang panggil. Purple SKL. Kena ada fuel regulator, itu aku kena beli kat Shopee lah nanti. Ataupun aksesori mana-mana je lah. Apa-apa. Lepas tu sekarang ni fighter-fighter kita lah. Fighter-fighter kita. Kita dah maknanya yang ni kancir. Dia dah pasang wiring apa semua. Radiator apa semua. Ni kereta ni memang berjalan lah. Kereta tu bakal berjalan. Bakal. Maknanya kereta ni memang sebelum ni hantar dekat SS Auto Work lah. Sebelum ni hantar ke SL atau work. Lepas tu sekarang ni kereta ni pula. Lepas tu dah lah, tak ada video dah. Nanti aku buat next video. Korang tengok lah kereta ni dah bergerak, dah jalan lah. Next video. Sebab tak ada kerja-kerja lagi. Kerja semua aku datang je, diorang semua dah siap. Aku pun nak buat video diorang buat kerja sikit kan. Tapi dah siap guna pula. Korang tengok yang dah siap tu lah. Yang belum siap lagi, sebelum ni lah korang tengok. Okay. Sampai sini je lah video aku. Apa-apa, tekan subscribe, like and share, komen. Bye-bye.